Saat ini kita akan melihat persiapan para biku asuh sebelum mereka berangkat ke sekolah hutan. Sekarang kita akan menemui salah satu di antara mereka. Di situ ada Mbak Sri. Hai Mbak Sri. Hai. Apa kabar Mbak Sri? Mbak Sri bisa perkenalan diri dulu sebelumnya? Sekarang apa yang mau disiapkan Mbak Sri? Jadi kami akan persiapkan untuk apa yang dibawa oleh ibu asuh ke sekolah hutan. Pertama kami harus menyiapkan buah, lalu mereka harus ke dalam hutan. Dan di sini juga sebenarnya banyak ibu asuh yang lain. Ibu asuh yang lain boleh kasih salam. Mbak Sri, APD-nya apa aja yang dipersiapkan kalau seandainya mau ke sekolah hutan, khususnya di masa pandemi seperti sekarang? APD yang memakai setiap hari itu berupa masker, sarung tangan. Bisa kasih lihat Mbak Sri? Sarung tangan dan face shield. Dan juga sepatu boot ya? Iya, pasti. Iya, sepatu boot. Salam, selamat pagi. Saat ini kita ada di kandang inap orang utan. Dan seperti yang kita lihat, saat ini orang utan yang ada di sini semuanya sudah tidak sabar bisa mengikuti sekolah utan. Yang kita lihat pada saat ini adalah kandang inap atau kompleks inap orang utan kelas 3. Sekarang kita berada di ruangan ibu asuh, di mana mereka sekarang sedang mempersiapkan kesiapan untuk pergi ke sekolah hutan. Halo Mbak Tris. Apa kabar Mbak Tris? Hai, senang Mbak Tris, senang Kak. Lagi ngapain Mbak Tris? Lagi nyiapin buah. Jadi selesai. Saat ini kita akan sedang menyaksikan teman-teman ibu asuh akan membuka kandang inap orang utan, dan kita akan melihat kehebohan orang utan yang keluar dari kandang inap. Sekarang adalah orang utan kelas 4 dan 5. Mereka
segera akan menuju sekolah hutan dengan didampingi oleh para ibu asuh mereka. Jangan ngajak Mas Indra. Orang hutan sudah mulai menuju sekolah hutan. Mari kita ikuti mereka. Kita sudah menuju jalan ke sekolah hutan. Kita bisa lihat inilah kondisi jalan menuju sekolah hutan ya. Jumlah orang hutannya ada berapa? Ada 15 orang hutan. Untuk grup 4 dan 5 ya? Iya, untuk grup 4 dan 5. Oh, kalian mau dipacaran nih. Ya, ya, ya. Kenapa dia digendong, Mas Sri? Dia nggak mau jalan sendiri kan? Siapa orang hutannya? Ini Bumi. Bumi ya? Iya. Kelas berapa sekarang Bumi? Kelas 3. Kelas 3. Iya. Dia memang ada terima di grupnya. Ayo cek-cek dulu kan. Ada buah-buahan hutan ya, Mbak Sri? Iya, ada buah hutan. Mereka kalau ada buah hutan di sini biasanya napri yang tinggal di sini. Enggak terlalu nampak, tapi ini adalah salah satu makan yang biasanya dimakan oleh orang hutan. Nah, ini dia. Terkadang orang hutan singgah di perjalanan untuk mengambil beberapa pakan yang ada di hutan.
duluan ya. Sekarang mana kita terus? Dulu. Sekarang ke seberang kanan. Itu otongnya mau kemana? Basri, itu otongnya kenapa kayak gitu, Mas? Dia memang terlalu suka sama dia ini biasanya kalau tidak mau ikut, dia akan tinggal kelas, tidak mau ikut ke hutan. Dia ikut yang kecil, dia paling suka. Sini, ganteng sini. Dia biasanya suka bolos ya, Mbak Sri? Enggak sih, cuman kadang-kadang ya. Sini kanteng, sini. Tong, 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 sini, tong, sini, tong. Sini, tong. Tarik di kamera. Ini, tong, 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 tong. Eh, tong. Oh, tong, tong. Sini, nak kanteng, sini. Sini, cepat, nak, sini. Ini para orang utan sudah tiba di sekolah hutan dan penasaran ingin tahu apa yang mereka lakukan selama di sekolah hutan? Ikuti terus episode selanjutnya.